Kematian mendiang David Faramola Onia, kapten pasukan bola sepak Titim semalam, merupakan kes pertama seumpamanya dalam Liga Bola Sepak Malaysia. Namun ia sebenarnya bukan asing dalam kancah bola sepak dunia. Antara kisah kematian di dalam padang yang sering disebut adalah pemain tengah Manchester City, Mark Vivian Foe, yang rebah ketika mewakili negaranya Cameroon menentang Colombia pada tahun 2003. Ujian autopsi menunjukkan kematian Foe adalah disebabkan oleh hypertrophic cardiomyopathy, satu masalah jantung yang boleh menyebabkan kematian mengejut ketika melakukan aktiviti fizikal. Paling terbaru, Cristian Gomez, pemain pertahanan Atletico Paraná, rebah dan meninggal dunia sewaktu perlawanan menentang Boca Unidos 24 Mei lalu. Sehari selepas kematiannya, rakan sepasukan Gomez, Ariel Boulay, merendahkan Gomez sebenarnya gagal ujian elektrokardiogram namun tetap diberi pelepasan untuk bermain. Dalam kebanyakan kes, kematian pemain-pemain bola sepak ini adalah berpunca daripada cardiac arrest. Serangan cardiac arrest secara umumnya berbeza daripada serangan jantung. Serangan jantung atau heart attack merujuk kepada keadaan arteri yang mengalirkan darah ke jantung tersumbat. Manakala cardiac arrest pula adalah satu keadaan di mana degupan jantung menjadi tidak normal, malah kadangkala terhenti serta merta.